Di supermarket malu. Ih. Malu bebe nih. Ya, bebe mau apa? Ini buat main pasir. Mau yang ini, scoop-scoop. Hah? Nih. Gak ada yang ini lagi. Aduh. Kayaknya di sini every supermarket memang pasti ada selalu makanan Asianya dan Jepangnya deh. Padahal supermarket dulu gitu. Spam. Spam. Karage. Tuh. Wah, ini enak nih, chicken tender. Nah, ini makan bulet tuh biasa begini. Biasa cuma ada ini. Tapi ini sekarang di Hawaii. Bukan sekarang, maksudnya dari dulu, maybe. Di sana ada poke. Ada mochi. Mochi. Kamu genit ngapain? Kita lihat sini ya. Ada ayam, ada roti, salad. Tuh, ada mie. Apa? Udah. Nunggu si Denny kan beli poke. Oke, iya itu. Udah samperin papa. Oke. Oke, terus ada juga ketemu juga buah naga di sini. Ada blimbing itu benar-benar enggak ada di US mainland, adanya di sini. Satunya $6. Wow. Mau ambil satu buah naga $1, Rp80.000. Pepaya yang kecil $3. Blimbing ngomongnya di sini star fruit $6 per pound. Wow. The seaweed crab. Crab beneran, tuna, jerky. Kamu mau beli yang mana, baby? Itu kan? Tuna ahi ya? Iya. Poke ahi. Yang ini. Hawaiian tuna. $7 yang ini, tuna poke. Terus ini ada salmon sama octopus sama nasi $13, $200.000. $6, $80.000, $90.000 buah naga. Yang ini kentalnya bahasa Indonesianya apa sih? Melon oranye ya? Melon aja deh. Tapi ini dalamnya oranye bukan hijau. Ya, melon. Melon harganya $9. $150.000 satu. Udah di diskon lagi. Sebelumnya $15, 200-an. Ya ampun. Ampun. Lagi beli apa? The Coffee Bean and Tea Leaf. Harganya sama sama Indo. Harganya sama ya sama Indo The Coffee Bean ya. Sama kayak Starbucks. $5, $70, tapi ya lebih mahal dikit ya yang soal dikaliin currency. Disini yang murah ikan, daging. Soalnya kan Hawaii kan terkenal poke.
Memang poke kan asli dari sini ya. Poke. Lebih gampang dapat hasil laut dengan bumi. Iya. Tapi kan gua kan mereka kan juga ini. Kemarin kita untung dapat jambu kelotok 3. Gratis. Enak tau itu. Ya kalau gua nih import dari state line. Dari California. Maybe maka jadi mahal. No. Kali ini video aku itu aja. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka videonya dan subscribe biar gak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Bye!